Pak Hari, gimana sih caranya menjadi sales yang baik? Oke, teman-teman, anatomi sales yang baik itu ya, semua atribut yang baik ya, jujur, profesional, responsif, tanggung jawab, ramah. Jadi emang itu akan membuat atau membantu Anda jualannya jadi lancar. Tapi kalau diringkas sebenarnya, bagaimana cara menjadi sales yang baik, ya jadi baik aja, jadi orang baik saja. Kalau Anda baik, dengan niat baik, datang ke mereka untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahannya dengan produk maupun jasa Anda, ya, maka Anda akan dipersepsikan sebagai seorang sales yang baik. Hasilnya tentu akan baik, jualannya baik, hubungannya baik. Jadi teman-teman, mulai dari niat yang baik. Jadi Anda jualan itu niat yang baik, menjual produk yang baik untuk keperluan orang, membantu orang. Nah, tiba-tiba persepsi customer Anda terhadap Anda adalah orang yang baik, sales yang baik, sehingga terjalin hubungan yang baik. Kalau sudah terjalin hubungan yang baik, maka handicapnya, koefisien geseknya, hambatannya menjadi sangat minim, karena itu akan memunculkan trust sehingga orang percaya kepada Anda. Yuk, jual diri Anda dulu, baru jual produknya ya. Jadilah Anda orang yang baik, yang mau membantu mereka.